Mengen ceritane ana wong sing Bahdat pun arane Arya Sundaka. Kien dikenal Ki Geden Junti. Ki Geden Junti duwe anak wadon sing diarani Nyimas Ratu Junti. Ayune Nyimas Ratu Junti keweruan pimpinan Pulo Candi. Terus lamar. Mung lamarane ditolak. Terus bulet kalah kenang Raden Akekat iku santrine Ki Geden Junti. Terus Pulo Candi pimpinane yaitu Ki Sambernyawa digeburaken ning lautan karo pasukane. Terus Ki Sambernyawa ngomong, besok tanah Junti keambat, sekian pesisir Junti nyewat diarani Pantai Rembat. Reyangku bengen mirane cuma turun temurun, saiki reyang dadi saksi Pantai Rembat ilang diembat ning laut. Iku gawe reyang eling tanah kian peninggalan leluhur sing berharga kanggo reyang karo masyarakat Junti. Pertamina Gas membantu kami membikin YouTube untuk menahan gelombang supaya tidak kena lahan sawah kami. Sekarang masyarakat Junti Nyuat, baik pemuda, anak-anak, orang dewasa, banyak-banyak menanam mangrove di wilayah Pantai Rembat. Sampai sekarang ini malah diperbanyak lagi penanaman mangrove di desa kami ini. Desa kami ini kebanyakan sampah yang kiriman dari laut. Setelah itu kami membuat jaring untuk perangkat sampah. Sampahnya kami kumpulin dan kelola untuk campuran YouTube, patok beton, dan kastin. Dulu lahan kami di sini hilang diterjang ombak atau abrasi. Dan sekarang petani merasa aman karena adanya pemecah gelombang atau YouTube ini. Kami juga melakukan diskusi rutin tentang rencana dan strategi apa yang harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana. Diskusi ini diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, sampai dengan pemerintah desa pun turut hadir. Ibu-ibu dulu kan duduk di rumah aja, sekarang bisa jualan di Rembat, bisa bantu-bantu keluarga, menguat ekonomi. Ibu-ibu kelompok Purna Migran Desa Junti Nyuat bisa berkarya memproduksi makanan khas Indramayu. Pemuda desa kini lebih produktif dalam mengolah potensi yang ada di Desa Junti Nyuat. Pantai Rembat bukan hanya sekedar pantai. Dengan mengonsep eduwisata, pengunjung dapat belajar mengenai kebencanaan abrasi, manfaat pohon mangrove, cara kinerja dari YouTube, serta edukasi mengenai seni budaya pun akan didapat. Cerita lama yang sering kami dengar dari orang tua terdahulu menjadi pengingat dan semangat untuk kami senantiasa menjaga tanah Junti Nyuat agar tanah Junti Nyuat pun menjaga kami.